ketika Bang Willy ditahan mobilnya. Bang Willy tahan ya. Iya siap Pak. Tunggu dulu Pak. STNK-nya ada dong Pak. Ada kok Pak. Ternyata STNK-nya beneran ada gitu sih. Ada di YouTube channel Willy Sabu. Shock lah, semua pada panik karena kan ketika kita keluar pelabuhan Gilimanuk, jadi kan waktu itu Bang Willy dari Jakarta ke Indonesia kan memang lewat penyeberangan pelabuhan Gilimanuk, dan di perbatasan atau bisa dibilang pas masuk kita ke wilayah Bali itu kan ada penjaga bapak polisi di Gilimanuk, sempat ditanya, "Oi Bang Willy, siap bapak?" Ini sering nonton juga sih di YouTube channel Willy Saputra. Bang Willy minta STNK, iya STNK nggak ada, SIM. Kebetulan SIM ada nggak? Ada kayak orang sore. Terus tiba-tiba pas cari STNK di kunci mobil, oh nggak ada. Akhirnya ditahan sementara waktu, cari tahu STNK di mana, minta difotoin sama asisten rumah tangga, dan ternyata nggak ada, dicari di kamar. Ternyata Bang Willy ingat sama teman Bang Willy. Di Jakarta sendiri pernah nggak sih kalau minta gitu Bang Willy? Oh enggak, kalau di Jakarta sendiri kan memang kan STNK udah nyantol ke kunci mobil. Kurang lebih sejaman ya. Sejam. Tapi di foto gitu enggak masalah, Dil? Di foto enggak masalah. Nih Pak, buktinya Pak, nih atas nama saya tahunnya ada, pajaknya masih hidup, platnya sama, bla bla bla. Mohon maaf Pak kalau misalnya saya memang salah. Iya siapa milih kan begitu. Bapak polisi juga baik Bang. Tapi dalam rangka apa sih? Waktu itu kan dalam rangka kita pengen liburan ke Bali, kita pengen tahun baru ke sana. Ketika Bang Willy ditahan mobilnya. Bang Willy tahan ya. Iya siap Pak. Tunggu dulu Pak. STNK-nya ada dong Pak. Ada kok Pak. Ternyata STNK-nya beneran ada gitu sih. Ada di YouTube channel Willy Sabutra. Gitu sih. Bang Willy seberapa sering sih liburan ke Bali lewat jalur darat? Baru sekali first time, pertama kali. Tahun baru di sana seru sih, seru banget, gue pengen ke Bali lagi. Dan kemarin kan adik gue ulang tahun, gue lagi cerita-cerita sama keluarga gue, dan keluarga gue ngajakin ke Bali, terus ke Malang, apa itu gunung yang dingin itu, Bromo ya, itu pengen ke sana tapi waktunya belum bisa karena kan libur Bang Willy cuma hari Minggu, kalau nggak Sabtu, kalau nggak Minggu, itu pun kalau nggak keluar kota, dan Minggu ini full banget harus ke Bali lagi keluar kota karena syuting, makanya kita nggak lewat darat, kita lewat pesawat udara. Persiapannya lebih ribet nggak kalau jalur darat? Biasa aja sih. Yang paling penting kalau misalnya kita lewat darat, kalau misalnya kita capek, kita benar-benar harus istirahat. Jangan sampai kita sepelein, karena kan perjalanan darat itu bisa dibilang sangat berbahaya sekali ketika kita ngantuk. Karena kan bisa fatal banget gitu. Pas kebetulan memang ada peristiwa seperti itu. Jadi nggak naik pesawat ya? Nggak naik pesawat. Kita lewat dari seluruh. Apalagi Bang Willy diundang Vanessa nggak ke resepsi? Diundang di Bali ya? Iya. Bang Willy, aku undang Bang Willy. Jangan lupa datang ya, alhamdulillah diundang. Insya Allah kalau misalkan sempat. Tanggal berapa sih lupa gue? Kapan? Gak tau deh, ada deh. Diundang nanti bakal datang bareng sama apa? Ya insya Allah. Kalau misalkan ada kesempatan waktu, Bang Willy datang ke pernikahan. Itu diundang by apa? Undangannya? By undangan. Oh, diantarin ke rumah? Enggak. Bayi undangan ini WA. Oh, di WA. Iya. Nama, tanggal, tempat, dan lain-lain. Tapi gimana sih ngeliat Vanessa ternyata menikah dengan Willy? Ya, siapapun yang lagi menikah pasti bahagia. Gue cuma bisa mendoakan. Mungkin pernikahan menjadi pernikahan yang bisa membuat dia menjadi orang baik. Dalam arti bisa bahagia selalu sama pasangan masing-masing. Dan menjadi yang lebih baik. Karena kan ibadah itu, nikah itu kan ibadah.